Hati-hati, mana arah tangkap itu. Loh, salah saya ini mana? Saya ini kan fotografer, dan saya pencinta keindahan. Jadi wajar kan, kalau saya mengabadikan segala sesuatu yang indah, termasuk keindahan kamu. Jadi bukan salah saya kalau tiba-tiba kamu in-frame di kamera saya. Oh. Ya kan? Kamera baru ke? Sebab saya pun suka ambil gambar. Boleh. Silakan. Kenapa dia delete? Dah pun. Awak pun cakap, salah saya sebab in-frame. Ya, tapi kan nggak perlu dihapus. Seharusnya kamu bangga. Keindahan kamu itu layak diabadikan. Terutama fotografer seperti saya. Nih, saya punya lensa terbang. Siapa tahu kamu tertarik? Saya bisa pinjemin karena ini keluaran terbaru dari... Saja ke kolej kita. For your information, kolej ini telah dibinakan pada tahun 1990. And sekarang saya sangat gembira sebab kolej ini adalah salah satu kolej yang terunggul. Excuse me. Hi, yes, you. Sorry. Sorry lah, tapi those boys, mereka tak akan interested dengan adik-adik junior macam awak. Tak apalah, tengok daripada jauh je kot. Snap, pandai menjawab. Attitude. Mestilah, Tina. Okey, saya akan teruskan ya. Ingat ya, anda ni semua baru junior, jadi act like one. Oh my god. Banyak gila nak kena buat ni, Sheila. Aku tengok, belum apa-apa lagi aku nak kena buat banyak benda dah. Bosan tu lah macam ni. Sheila! Ya, aku tengah cakap dengan kau lah. Tak, aku tengah ni lah baca pasal aku punya first subject ni. Kejap. Oh my god, tak payahlah. Serius sangat. First day kau, Sheila. Kau cuba tengok semua orang kat sini. Mana ada serius macam kau. Semua tengah have fun. Yelah. Kau first day dah stress-stress dah. Tak, masalahnya aku ada 4 subject untuk semester ni. Jadi aku kenalah serius. Dulu dah elok-elok nak jadi penulis. Sekarang ni tuk-tuk tukar jadi engineer pula. Itu Sheila yang dulu, bukan Sheila yang sekarang. Yang lebih dewasa, yang lebih matang. Jadi, Tina. No. Sheila, kau ni cuba ada satu target. Macam aku, kau tengok aku daripada dulu, aku nak jadi pelakon. Aku nak jadi model, aku nak jadi penyanyi. So, bila masuk college, aku tahu apa aku nak. Okay, ambil subjek yang ada kena-mengena dengan apa yang kau nak. So, macam aku ambil mass comm. Ha, baru ada kelas. Marvelous, Tina. Jadi sekarang ni adalah masa untuk kita kejar cita-cita tu. Oh my god. What? Oh my god, Sheila, tengok tu. Tengok, nampak tak mama tu? Yang sebelah kanan tu. Uh-huh. Aku akan make sure one day he will fall for me. Jaga saham tu sikit. Please, kita pula yang terkejar-kejar. Ya Allah. Tak. Mak. Nyong, pula. Maksud aku macam... Jangan kita yang kejar cinta tu. Biar cinta tu yang datang kat kita. Sampai jumpa.
Rasa kau lembab ni hari ni. What's up, bro? Tak ada apa-apa. Santai aja. Come on, let's go. Up to me. Fokus, Pak. Fokus. Yep. Let's go. Cepat sikit. Rindu Mama lah, ya. Mama tak pernah jauh pada kita, Syah. Sampai bila-bila pun, Mama akan tetap jaga kita, doakan kita. Mama suka duduk sini, teman Syah. Semua Mama suka nyanyi, ingat tak? Apa, lagu apa tu? Sinaran? Pengemis. Gerimis malam. Tapi ayah ingat, sejak Mama meninggal, saya dah banyak berubah. Lebih matang. Tak macam gadis comel yang suka menari, berpusing-pusing kat sini, putar-putar. Ginger. Yang pernah ayah dengar dulu. Apa? Okey, macam ni. Mulai saat ini, mulai sekarang, boleh tak hilangkan muka serius tu janji pada ayah? Hidup kena ceria, kena bercahaya, bersinar. You got to be light, happy and free to dance. Okay? Hi. Mau ikutan? Hi. Mau ikutan? Saya tak menari. Menyanyi pun jauh sekali. Tak apa-apa. Terima kasih, ya. Hi, guys. Mau ikutan? Jadi sekarang sudah berubah pikiran? Very, very funny. Tak, sebenarnya pasal risalah ni, saya kurang faham sikit. Apa yang kamu tidak faham? Okay, dekat sini dia tulis bertemakan hip-hop way. Tapi hip-hop adalah satu genre dan genre dengan tema adalah dua perkara yang berbeza, kan? Jadi kamu mau ajarin saya? Okay? Sekarang kamu jelasin tema seperti apa yang kamu maksud. Bikin saya mengerti. Oh, okay. Contohnya macam buku novel ni, genre dia adalah drama dan tema dia adalah cinta. Cinta. Cinta adalah satu tema yang indah. Apa itu tema cinta? Ini pertandingan untuk pelajar-pelajar yang cool dan juga hip. Bukan hanya sekedar menari antara laki-laki dan perempuan secara romantis seperti Romeo and Juliet. Itu sudah kuno. Cinta bukan kuno, it's evergreen. Please. Klise? No, cinta tak semestinya antara lelaki dengan perempuan sahaja. Cinta tu sangat luas. Cinta terhadap tarian. Cinta antara persahabatan. Cinta untuk muzik dan penulisan. Okey. Sekarang kita bikin tarian. Bertemakan alam. Seperti Bollywood. Menari sekitar pohon dengan kertas berterbangan. Happy? Kenapa fikir cinta macam tu? Cinta adalah satu anugerah. Dan anugerah jenis apa pun, kita perlu semai dengan tanggungjawab, komitmen. Yang paling sikit pun, pengorbanan. Dan kita perlu ada usaha untuk pupuk perasaan tu. Let me ask you a question. When was the last time this college won a dance competition?
Exactly. Kadang-kadang kita tak perlu nak try to be so cool untuk jadi yang terbaik. You see? Hai, jauhnya temenong. Aku tak faham. Aku jumpa sama Mamat ni. Handsome tak? Lepas dia ajak aku masuk dance competition. What? Dance competition? Kau nak aku cerita ke tak? Okay, sorry. Alright, lepas tu dia bagi aku satu visa lah ni. Kat dalam tu tulis tema dia lah. Lepas tu tema dia hip hop parade. Faham tak? Jadi aku macam, tema hip hop parade, okay tak kena. Sebab tema dengan genre dua benda yang berbeza. Okay tak apa, aku bagi cadangan yang tema yang sesuai mungkin cinta. Lepas tu tiba-tiba dia macam marah dalam keadaan yang kerik bagi akulah. Tapi aku macam fikirlah, kenapa dia nak marah semacam dengan aku? Aku macam tak adalah macam kau hajar dengan dia ke macam just like, you know. Kau faham tak apa aku cakap ni? Hai, kau ni kan? Kenapa yang kau nak kena menyentapkan dia? Kau ni boring tau. Cuba kau relax sikit. Cuba jangan serius sangat. Macam orang tua tau tak? Kau cakap apa? Serius sangat macam orang tua. Bapak aku pun cakap benda yang sama. Ha, memang betul. So, sekejap. Sekarang ni jom kita masuk competition tu nak? Tak usahlah. Jomlah masuk competition tu! For today, I already explained to you different part of aircraft and they are on to do your worksheet now. Please join us, yeah? Tinggal telefon aja, gampang. Hi, maaf ganggu. Mau apa Dewi Cinta Ma? Apa mau ngasih saya ide-ide yang brilian lagi? Boleh kita cakap sekejap? Tentang? Please? Sebenarnya saya nak minta maaf pasal semalam. Sebab mungkin saya keterlaluan dalam campur tangan urusan awak. Saya tak sedar. Mungkin saya teruja sikit. Lagi-lagi bila cakap pasal cinta? Ya. Yeah. Sebenarnya saya juga mau minta maaf. Karena kemarin itu saya terlalu mempertahankan ide-ide saya. Sampai saya kurang menghargai kamu. Pertandingan ini memang amat penting bagi awak. Semua orang kan punya cita-cita dan juga impian. Saya yakin kamu juga pasti punya. Sinaran. Oh, ya. Yeah. Sinaran. Sinaran ini membawa saya pulang ke waktu saya kecil dulu. Mama saya selalu nyanyikan lagu ni. Bila saya rasa sedih. Saya betul-betul suka mendaki gunung. Lagi-lagi bila nak tengok matahari terbit. Yang terpancarnya sinaran matahari, saya rasa kehangatannya. Dengan angin hembus dengan lembut membelai rambut saya, saya boleh rasakan kehidupan feeling saya. Dan sinaran yang terpancar tu, itulah tanda cinta. Tak mungkin. Apa? Enggak. Kenapa, Pak? Jadi sinaran, cahaya, cinta. Cinta. Tarian, sinaran. Tarian, sinaran. Seolah mewarnai hitam putih kehidupan kita semua. I like it. Yes. Oh. You all boleh juga tak? Because kalau korang boleh juga, I want you all to join the dance competition, please. Of course, I would love to. Tapi tengok dia ni. I nak pujuk dia daripada tadi. Dia tak nak masuk. Okay. Listen. You all tak payahlah nak worry sangat, okay? Because I'm going to be your dance captain. And kalau korang serious, I will introduce you guys to my friend. Nama dia Andre. Aku yakin banget.
dia orang yang sama. Dari raut mukanya, bahasa tubuhnya, bahkan cara dia berbicara, sama persis. I don't know about you, bro. Tapi aku terpikat dengan baju biru itu. She's so hot. Kalau gitu, kita cari. Serius? Yes, come on. Hai, boleh ikutan gabung? Gabung, join. Okay, Andre, this is Tina, this is Sheila, my new girlfriends. And guys, this is Andre, and he's going to be in charge of the dance competition. Oh, hi, Tina. Andre. Hai, Sheila. Andre. Rolo? Ya. Sheila dan saya sudah pernah ketemu. Ya. Yeah. Dan kita juga sudah sempat adu pendapat. Ya. Hai. Hai. Tina. I'm Duffy. Hi, Tina, nice to meet you. Nice name. Thank you. Sheila. You too. Hai, Duffy. Hai. So, okay, Andre. Mereka akan join kami dalam dance competition. Ya, kamu imagine ya. Di atas pentas tuh kayak ada cewek yang cantik, seksi. Yang mau like, oh, I like it. Sesuai dengan kau, Tina? Gus, memang gak. Oh ya, saya masih penasaran, Sheila. Kita dulu pernah ketemu kan? Wah, klasik sangat ayat tuh. Oh, apa tak dengar? Macam movie Romeo and Juliet. Tunggu. Tapi ini beneran. Kita dulu pernah ketemu kan? Ya. Dalam mimpi. Aku pun boleh buat. Kita dah okay. Okay, fine. Moving on. Sebenarnya. Okay. So, it's a yes? Please, yes. Join. Jalan lah, please. For you? For me. Why not? So it's a yes? Yeah, it's a yes. Oh my god! Oh, I still can't get over it, okay? Si Sheila dengan Tina tu tak ada lagi cun ke apa? Okay. Bro, next time, kalau kau lepak dengan please call me. Anytime I'm free. Davi, kamu ni kapan sih bisa mengerti? Yang terpenting buat aku itu final dance, bukan wajah perempuan. Dan Sheila. Sheila itu punya konsep yang sangat menarik. Aku yakin, tahun ini, kita pasti menang. Kau ni serius sangat lah, bro. You gotta relax, okay? We're guys. Takkan sikit pun tak dekat dengan Sheila lu? Come on. I'm very serious. Andre. Oh my god, Sheila. I'm so excited for this competition lah. Aku pun. Ya ke? Yelah. Yelah tu. Kau excited pasal pertandingan ni ke kau excited pasal Andre? Aku rasa dia suka kau. Wih. Pilih. Eh, kau rasa kan? Aku dapat ke jadi penari utama? Wish. Mestilah kot kau kot. Kan? Boleh kan jadi penari utama? Kan? Habis tu, aku cakap lah ke Andre suruh jadikan aku penari utama. Amboi. Apa? Kau cuba imagine eh. Kalau aku menang pertandingan tu, semua orang akan tengok aku. I mean, semua akan tengok kita. Yeah. Cintaku. Sesegar embun fajar. Menitis. Membasahi dedaun kering. Kala matahari. Mula bersembunyi. Tenang. Buat jiwa yang lara. Mengecapi keindahan tak terkata. Kaulah cintaku. Kaulah sinaranku. Cintaku seputih pasir di pantai anyar,
Petamburan dipukul ombak yang deras. Hei, kau nampak air? Ini kan puisinya bagus. Kenapa dibuang? Awak yang buat saya terkejut. Sini. Boleh duduk? Oh. Puisinya kamu yang nulis? Saya bukan penyair yang tegar, tapi saya rasa seronok bila saya dapat kongsi dengan orang lain apa yang saya tulis. Saya terkesan. Kamu seorang engineer, tapi di sisi lain berbakat untuk menulis puisi. Itu kombinasi yang sangat langka. Mama saya yang ajar. Waktu saya kecil-kecil, masa kita duduk dekat pantai Tasik Anyer. Anyer? Ya. Berarti mama kamu penulis? Ya. Wow. Tapi dia dah meninggal. Maaf. No, it's okay. Tunggu. Oh, thank you. Boleh saya antar pulang? Bentar lagi kan malam. Gak enak lah, cewek cantik jalan sendirian. Ya. Yeah. Okay. Kenapa penting sangat untuk awak menang pertandingan ini? Setiap orang kan punya cita-cita dan juga impian. Ya. Saya juga punya impian. Saya ingin satu hari nanti bisa jadi produser TV. Oh. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan ya, dengan pekerjaan itu, saya bisa merubah kehidupan saya dan juga kehidupan orang tua saya. Saya pasti mesti boleh. Insya Allah. Terima kasih. Saya senang sekali bisa bicara dengan kamu seperti ini. Kamu sepertinya lebih gampang memahami saya. Mungkin sebab kita suka benda yang sama? Mungkin. Oh ya, soal final dance competition itu, kita masih belum menemukan penari utama. Jadi saya pikir, karena kamu yang memberikan konsep untuk tarian dance itu, kenapa tidak kamu aja jadi penari utama? Oh, no, tak boleh. Tina lebih elok. Tina boleh menari? Tapi Tina belum tentu bisa menjiwai tarian itu. Dan kamu, kamu itu punya konsep yang sangat luar biasa. Sinaran itu kan tentang cahaya, cinta. Sama seperti apa yang kamu yakini. Tapi saya tak boleh menari. Saya bisa ajar. Nanti bila saya menari, nanti nampak sumbang pula. Gimana kalau kamu sekarang pikir-pikir dulu. Begitu kamu udah yakin, kamu kasih tau saya. Boleh? Ya? Saya pikir dulu. Yes! Sampai sini saja? Ini rumahnya. So, selamat malam. Malam. Andre. Terima kasih untuk malam ini. Saya pun senang bicara dengan awak.
Baru sang ombak bersilih ke pantai, disambut ayunan nyiur melambai. Rembulan megah di atas malikai, tersenyum melihat kita berdua. Angin membawa lagu cinta, sejuta bintang bermain mata, seakan rela dua insan di dalam skenario. Bro, apa khabar? Lama tak nampak. Ha? Eh, macam mana sihat? Jadi? Buat apa kat sini? Hei! Eh, bro, kau ni macam lama je nampak kawan lama kan? Kau jangan ingat kau boleh lari daripada aku. Adi, aku dan kau tak rapat pun, jadi tak ada maksudlah kalau aku nak lari daripada kau. Eh, jap. Kau ni buat lawak ke apa, ha? Kau kalau tak settle lagi hutang kau dekat aku, kau tahulah nasib kau macam ni. Let's have a break. Come. Okay. Kita harus ucapkan terima kasih buat seseorang yang sudah memberikan ide yang sangat segar ini. Sheila! Konsep kita buat tahun ini adalah tarian Sinara. Dengan ini, mudah-mudahan gabungan konsep ini ada bisa merasakan sesuatu yang bisa ada cinta mulai dipetik. Jadi saya harap kita bisa kerjasama dan kita bisa menang untuk tahun ini, oke? Okay? Yeah. 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 Andre, hey, Fi, hey. Mana? Nak pergi gym. Lagipun dah lama tak lipat, eh? Cuma? Aduh, Fi, bentar lagi mau diskusi. Ini latihan pertama buat final dance kita, so aku nggak bisa. You okay? Ya. Yeah. Okay. Okay. See ya. See ya. Okay. You have to put so much emotions. So when you go up later, I want to put spotlight exactly on top of you. So you're gonna be seen very clear, okay?
1 and 2 and 3 and 4. Boleh? Tangan dia harus baik. Ya. Yeah. Kamu condong ke depan. Dalam tarian, kita harus konsentrasi. Karena dengan konsentrasi, kita bisa menemukan keseimbangan. Di setiap gerakan, kita harus pusatkan pada titik gravitasi dari berat tubuh. Sehingga setiap gerakan akan menjadi tegas, tapi tetap indah.
kamu tahu, ini adalah momen yang paling indah yang pernah terjadi dalam hidup aku. Alangkah indahnya pada detik ini dapat kita lalui lepas selama-lamanya. Dalam tarian dan persahabatan, aku sudah menemukan cinta. Cinta. Sepatutnya, you yang jadi penari utama. It's obvious. You ni, nak buat macam mana? Andrea dengan Sheila tu dah bercinta dah. Of course, Andrea akan pilih Sheila jadi penari utama. I sebagai kawan, I just be happy for her lah. Tina, kawan. Kawan apa yang janji, lepas tu mungkir janji. But now, look what happened. Mana you sekarang? Tina, come on. Takkan you nak biar impian you lenyap macam tu je? Habis tu you nak I buat apa? What can I do? I cannot do anything. Just follow your heart. You dah jadi bintang kan? Tiffy, yeah? Boleh tak kalau you ambil you punya kereta datang sini? Kenapa? Sebab I punya kasut ni sakit. Okay, tunggu sini ya. Yeah? Boleh? Ya. Yeah. Thank you. Sini gua ada pesan. Cinta-cinta juga bro. Hutang adik jangan lupa bayar. Lama gua tak megang penampak perempuan lah. I like this girl bro. Ciao. Tapi, muka kamu kenapa bisa begini? Tak ada apa. Jawab yang jujur. Ini kenapa? Sebenarnya... Bentar. Sheila. Halo? Oh iya. Okey. Saya kesana sekarang ya. Okey. Sorry, Vi. Aku lupa kalau hari ini ada janji. Karena harus latihan sama Sheila. Hari ini harus latihan. Jadi aku gak ngajin dulu ya. Jaga diri ya. Sheila, Sheila. Ya habis Sheila. Ini betul lah. Tina! Hey! Hey! Hi! You free tak? Nak lepak?
Jom. My God. Kenapa teruk sangat? Alah, tak ada hal. Sikit je. No, that's not sikit. Sikit je lah. Tu ubat dia. Nanti dia baiklah, okey? I'm sorry, I cannot lepak with you today. I had to practice. Nanti kalau Andre bising kan, susah. You take care, okey? Bye. Sheila, okay, that step is wrong. You're supposed to do it after, not now. Oh, Sheila, dah berapa kali nak kena ulang the same step, sama-sama, penatlah. Ya, betul-betul. Okay, okay, sorry guys, sorry. Setiap kali aku melihat ikan-ikan ini, aku merasa berada di dunia yang sangat indah sekali. Tapi juga terasing. Aku ajak kamu ke sini. Aku pengen kamu melihat bagaimana ikan-ikan ini berenang. Ini bagaikan sebuah rangkaian tarian. Kamu lihat ikan pari itu? Dia berenang dengan cara yang sangat anggun. Setiap gerakan seolah meluahkan satu emosi. Tak heranlah kenapa ramai orang suka datang sini. Aquarium antara yang terbesar di dunia. Dia saya pula. Dengan saya tak tahu menari ni nak ke orang tengok. Kamu gak usah takut. Aku yang akan jadi penonton setia buat kamu. How are you? Everything okay? Okay. Your rehearsal macam dah? Okay? Rehearsal eh? Tak okay je. Itulah, dia macam tak okay sikit lah rehearsal tu. Kenapa? Kita orang ulang-ulang dance yang sama tak habis-habis banyak kali sebab Sheila salah step. Sekarang baru saya tahu apa maksud you yang you suruh saya jadi penari utama tu. Yang patut pun saya jadi penari utama, kan? Tahu tak apa. It's okay. You masih ada masa lagi untuk capai plan you. Lah, rasa Andre tu takkan bagi chance punya lah dekat I. Tina, come on lah. Andre tu best friend I. Yang pasti, Sheila tak akan jadi penari utama malam final dan sedih. Relax, Sheila, relax. Okay? Di belakang, tukar baju sekarang. Aku suruh organizer di Dictation Show, okay? Okay, okay. Aku try. Go now, 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 go! Alamak.
Dengan bangganya kami mempersembahkan persembahan terakhir hari ini dari College Temasek. Terima kasih kepada Zalnora. Kiranya ku diberi sehari bersamamu, kan ku buka kembali hatiku. Kiranya ku diam tak meninggalkan dirimu sendiri. Tak mungkin kan begini, menyesali kesalahanku yang menurut perasaan selalu. Siapakah yang akan muncul di final dance? Ini waktu saja.
Dance with the guys, no? Ah, that's it. Hey. Kita menang, Sheila. Tahu. Sheila, aku nak minta maaf sebab tak sempat bagi tahu organizer untuk hold on the show just now. Ah, no, no. Thanks to Tina. Yeah, thanks to Tina. Hey, hello. Sheila. Yeah, Andre. Kamu di sini. Kamu ke mana aja? Accident. Jadi gara-gara ini kamu nggak bisa perform. Ah. Sudah, kamu gak usah khawatir ya. Aku janji, untuk persembahan kita live nanti di TV, kamu tetap jadi penari utama. Ya? Oke? Okay? Tapi persembahan kamu yang tadi, Datuk, best gila. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Baru balik, Syah? Ya. Dah makan dah? Dah. Betul? Jomlah kita pergi. Takpelah. Kenapa dengan ayah ni? Kenapa apa? Yelah lain macam ayah tengok. Eh, tak ada apa-apa lah, Ayah. Okeylah, Ayah. Jumpa kat rumah, eh. Bye. Emosi tu, Andre. Sebab sebahagiannya betul-betul hebat tau. Syabas, awak dah berjaya. Dan kalau awak dapat kekalkan konsep yang sama pada peringkat akhir nanti, masa depan awak bekerja dalam rangkaian saya memang cerah, Andre. Terima kasih. Saya janji untuk persembahan nanti, kita akan kasih yang terbaik dan penari utamanya akan menjadi Sheila. Sheila? Siapa Sheila? Penari utama kita kan Tina. Sebetulnya Sheila adalah penari utama. Tina hanya menggantikanku sementara. Andre, jangan tukar-tukar lagi. Kalau awak nak kerja dengan saya, dengar nasihat saya. Jangan tukar konsep persembahan tu. Tina is our winning factor. Faham? Terima kasih kawan-kawan dari media. Lama tunggu eh. Saya teruja sangat sebab hari ini kita dah ada juara final dance. Tepuklah sikit. Andre, macam mana? Terus terang, saya senang sekali. Akhirnya, college kami bisa menang di final dance competition dan mendapatkan kesempatan untuk tampil memberikan persembahan di stasiun TV. Encik Andre, adakah dalam persembahan akhir nanti, Tina akan dikekalkan sebagai penari utama? Sebenarnya, untuk persembahan kita di TV, Tina yang akan jadi penari utama. Tina, kita ada soalan untuk Tina. Bagaimana perasaan akan mewakili sekolah? I feel so happy. Saya memang happy. Ini apa yang saya nak daripada dulu sampai hari ini. Persiapan. Sekejap, eh. Persiapan dia. Sheila. Sheila. Ya. Yes. Sheila. Maafkan aku, Sheila. Ini semua bukan keinginan aku. No, it's okay. Saya faham yang kena buat keputusan yang terbaik dan saya doakan yang semua impian awak tercapai. Yeah. Sheila. Mereka itu ingin aku menjadikan Tina sebagai pemain utama.
Tapi dari satu sisi, aku tuh udah janji sama Sheila. Sekarang aku harus gimana coba? Andre, aku tak faham lah. Kenapa kau bimbang sangat? Tina lah pilihan yang jelas, kau tahu tak? It's obvious. She is more talented. Hey, kalau Tori dia tak perform, kita tak akan terpilih dah, kau tahu tak? Ya, tapi kan yang penting bukan hanya bakat. Okay. Jadi kau setujulah yang Tina tu lebih berbakat dari Sheila. Tapi, udah. Kamu tu sama sekali gak ngerti apa-apa. Memang aku tak faham kau lah, Andre. Kau dah lupa semua cerita-cerita kau tahu tak? Your two obsessed with Sheila, your relationship with Sheila, your love. Kau lupa semua kawan-kawan kau. Who am I? Am I not your friend? Tidak semua hal itu ada hubungan sama kamu. Aku cuma jaga kepentingan kau tahu tak? Kalau kau tak suka... Ya udah, kalau aku tak suka kenapa? Aku yang akan jaga kepentingan aku sendiri. Berarti? How are you? Good. Good. Babe, are you confirm kata nak join kita in our final dance? Yes, very sure. Oh, but why? Kau yang pilih the concept. The idea is from you. Yeah, I know. Tapi tak apalah. It's okay lah. Aku tak kisah pun. Fine. Okay. This is just rumours. Incident hari tu, I heard that kau kena sabotaj. Sabotaj? Ya. Yeah. By whom? Ada yang cakap Duffy dengan Tina yang plan to sabotaj. No, Tina won't do that. I don't know, babe. I mean, I'm just telling you, tapi... It's not true. I don't know. Hey! Boleh. Eh, nanti tag kat Instagram, okay? Okay, boleh. Thank you. Alright, thank you so much. No problem. Thank no problem. You. Hi. Hey, hi, hi. Sheila. Hi Sheila. Hey. Tengok ni, aku ada banyak gila nak cerita kat kau. Tengok Instagram aku ada berapa ramai orang. 2000 people dah follow aku. Oh my god, right? Yeah, good for you. Kan? Eh, penat nak layan dia orang ni, tak tahu apa benda nak reply dah. Yeah. Are you okay? Aku okay tadi. Lepas tiba-tiba aku dengar benda yang tak best. Yang tak best? Aku dengar kau dengan Duffy sabotaj aku malam emosi tu. Takkanlah aku nak buat macam tu kan kau? Kita rapat, Tina. Memanglah. Jadi aku tahu bila kau tipu aku. Aku tak tipu kau, oh, kau ni. Tolonglah, Tina. I'm not falling for it this time. No, really, I'm not lying to you. Yes, you are lying to me. Macam mana kau tergamak nak macam tu kat aku, Tina? Untuk kau dapat jadi penari utama. Tak, sekarang ni, jangan salah faham. Aku tak kisah benda tu semua. Sebenarnya aku sendiri tak nak jadi penari utama. Kalau kau tak kisah, kenapa kau nak marah-marah aku sekarang ni? Tak, sekarang ni is the principle of the matter. The principle of the matter, the fact that kau sanggup buat macam tu dengan aku. Aku tak sabotaj kau. Sekarang ni aku tak buat apa pun dekat kau yang buat dekat kau ni semua Duffy. Ni semua Duffy punya plan. Aku ikut je. Kau sanggup ikut dia? Kau sabotaj aku ke tidak? Memang aku yang sabotaj. I'm sorry, Sheila. Apa sebab paling wajar yang kau boleh bagi aku sekarang ni? Aku daripada kecil sampailah hari ni aku cerita kat kau apa yang aku nak kan. Aku cerita kat kau aku memang nak jadi penari, aku memang nak jadi orang yang popular, nak jadi actress apa benda semua. Takkanlah kau tak faham tu semua. Ya, memang aku faham. Aku faham daripada kecil memang kau nak semua tu. Tapi aku tak boleh nak faham. Aku tak boleh nak comprehend macam mana kau boleh sabotaj aku. Aku rasa kau tak layak pun jadi penari utama masa tu. Oh. Aku yang layak. Semua orang pun ingat macam tu. All the dancers, lepas tu aku rasa Andre pun ingat macam tu juga. Aku yang layak, Sheila. Sekarang aku tahu kau nilai persahabatan kita. Macam mana aku nak? Sheila, angkat telefon ni, Sheila.
Hoi, budak sekolah. Kau nak pergi mana ni, ha? Aku tak puas hati lagi dengan kau. Kurt, kau settle dia? Lepaskan aku lah. Kau memang takkan lepas dengan budak-budak aku. Aku tak berhati lagi dengan kau ni. Kau nak mampu? Rembat lah. Kau buat apa-apa? Kau faham nak bela sangat si kaki juri ni, ya? Bohong. Siapa yang bohong? Kau tu yang penipu sebenarnya. Okey, kita lama ribut. Anggap aja ini selesai. Dah terlambat, bro. Sekarang ni kau dah masuk campur urusan aku. Kau takkan selamat. Selesai, Dad. Habiskan, Dad. Kau memang nak apa? Kau boleh tahan kau, eh? Kau memang betul-betul cabar aku. Okey, cepat. Kak, pisau. Jadi kau nak senang ni, kan? Aku tahu. Kau terima lah nasib kau. Nanti! Puas hati aku! Andrea and I were best friends, you know that? Dari I jadi anak orang kaya yang rosak, masuk dunia perjudian, dia berjaya buat hidup I. Dialah orang yang buat I sedar bahawa hidup ni bukan semata-mata pasal wang. It's more than that. You tahu tak sebenarnya sekarang ni I dah lain sangat. I tak macam dulu dah. I tak rapat dah dengan Sheila macam dulu. Masa I rapat dengan dia dulu, I happy sangat-sangat. Tapi sekarang ni I rasa macam I dah tak kenal lah diri I ni siapa. Tina, kita mesti buat sesuatu. Can I tell you something? Yeah. Sejak kebelakangan ni, I macam dah kenal dengan seorang yang sangat istimewa. Dan itu sesuatu yang tak nak ubah buat selama-lamanya. Luka, how is he doing?
Jangan risau. Keadaannya dah stable. Katanya dalam masa seminggu itu, dia bisa sembuh lah. Yeah? So, take it easy lah. No worries, ya. Yeah? Sheila, please forgive me, Sheila. Aku dah banyak sangat buat salah kat kau. Aku yang paling salah, Sheila. I was so selfish. Sheila, aku rasa bodoh sangat-sangat. Semata-mata nak jadi penari utama, aku sanggup buat cendek kita. Aku rosakkan friendship kita. Aku rosakkan kau punya relationship dengan Audrey. I'm so sorry, Sheila. I miss you so much. Please forgive me, Sheila. Please. I miss you so much. Cinta ni indah kan ya? Habis kenapa untuk Syah susah sangat? Hai. Syah. Okey, cinta. Cinta tak kalau datang dengan mudah itu bukan cinta namanya. Cinta perlu ada usaha yang ikhlas, berpandangan, tolak ansur, kesabaran. Banyak lagi untuk nak menghidupkan cinta tu. Ya, kadang-kadang kita akan rasa sakit, pedih, kecewa. Tapi kita tetap nak merasaikannya, kan? Demi kerana seorang yang kita hargai atau yang amat istimewa. Atau kita sayang. Ayah lost ni. Ini bukan pasal mama, kan? Ayah nak tahu ni, Syah tengah bercinta. Entahlah, ya. Cinta, persahabatan. Okey. Duduk, Syah sayang. Aku tahu. Tempat ini pasti jadi tempat favorit kita. Karena banyak sekali hal-hal indah yang pernah terjadi di sini. Dan pemandangannya cantik seperti kamu. Saya banyak fikir pasal kita, Andre. Pasal kita. Sila. Maksud kamu? Tentang cinta kita. Cinta kita bukannya baik-baik aja. Saya rasa ada eloknya kalau kita kembali seperti dulu. Maksud kamu sekarang kamu mau minta putus dengan aku? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Sila, ayo jawab. Apa ini semua permainan? Bukan. Tapi masa malam saya dengar
pengakuan daripada Tina dan juga Dafi. Mungkin saya sedang nak terfikir yang cinta kita ni sebenarnya dah menjejaskan persahabatan kita dengan kawan-kawan kita. Dan saya terfikir sama ada percintaan kita ni sebenarnya wajar ataupun tidak. Sekarang kamu minta putus. Jadi selama ini itu apa? Saya rasa ini adalah terbaik untuk kita. Saya, awak, Tina dan juga Dafi. Saya akan sentiasa doakan. Doakan supaya semua impian awak tercapai. Sila, tunggu. Kesalahan ini yang Sila, dengar dulu Sila. Sila. Jadinya. Oh kasihku, kuharap kau mau memaafkan, menerima pengakuanku. Jangan kau diam lagi, ku tak sanggup menahan. Bicaralah kau sayang, jiwa ini tak tenang. Oh, oh. Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Andai detik itu dapat kuputarkan kembali, akan kupelihalkan hidup ini tanpa cinta dan kasih, supaya terus bersemadi di dalam hati. Jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Cinta jangan kau lari, apalah arti hidup ini tanpa cinta dan kasih. Bro, kau buat apa ni? Aku mau balik ke Jakarta. What? Asal tiba-tiba je ni? Apa ni? Nanti, Sheila tahu tak? Andre, show besok macam mana? Setelah pertemukan selesai, Mak. Aku pun. Mana boleh buat macam tu? Apa kat sini bukan kena perform lah. Aku tahu kau salahkan diri kau dengan Andre pasal kesilapan aku tu. Aku rasa aku buat keputusan yang terbaik untuk kita semua. Kau tahu tak kau ni sebenarnya inspirasi dia untuk diteruskan cita-cita dia. Kau orang penting dalam hidup dia. Lepas kita punya performance, dia nak balik Jakarta for good. Kau sayang kat dia kan? Sheila, think about it properly, okay? Kalau kau datang, kau beri makna yang besar sangat. Bukan untuk Andre je, untuk aku. See you tonight. Suara cinta itu ukirkan senyummu, tenangkan jiwa bila merindu. Percayalah selalu.
kena cari jugalah Andre Rafi. Aku dah buat salah. Aku bodoh sangatlah. Ikut emosi. Oh my god. Thank you so much. Baju. Nanti rosak nanti. Alah. Okay, Sheila. You know what? Kau mesti menari. Bersenda di taman yang indah, sungguh riangnya di hatiku, karena kini kita berjaya. Cintaku tercatat, punya kebebasan, dan di
rasakan apa yang kini ku rasa. Angin yang berhembus melambangkan kehidupan, dan sinar mentari melambangkan cinta. Oh, masih ingat apa yang saya cakap dulu? Akan ada waktunya sinaran ditelan waktu senja. Mentari akan hilang. Kadangkala kita akan berada dalam kegelapan. Gadis cantik yang wajahnya dibelai angin saat menikmati sinar mentari. Dan sinaran itu adalah lambang cinta. Kamulah cintaku. Kamulah sinaranku. Cinta kita. Sinaran kita.